Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Tetap puasa ya, jangan sampai bolong. Oke, ini ada HP rongsokan ya. Saya ambil satu, ini serinya itu Nokia 1208. Jadi saya itu stok HP second ya, saya akan kejar target ini karena mendekati lebaran. Biasanya tiap tahun itu di counter saya lumayan ya untuk HP secondan seperti ini. Oke, ini saya ambil satu dan ternyata nyala normal ya. Namun tidak mungkin keadaan normal dia menjadi HP rongsokan ya, pasti ada kerusakannya, entah itu apa. Ya, kita akan cek saja. Saya pasang kartu. Oh, alhamdulillah ya, sinyal ternyata penuh dan tidak masalah untuk sinyal. Nah, ini dia permasalahannya. Jadi di cas itu tidak mau. Nah, inilah yang mengakibatkan dia statusnya menjadi HP rongsokan ya, dan dijual di besi tua. Hingga akhirnya nyampe ke meja servis saya. Oke lah, jadi saya sering kali ya mendapatkan HP rongsokan tuh seperti ini. Kadang itu hanya LCD-nya, kadang itu hanya tidak ada sinyal, kadang tidak bisa ngecas, kadang juga tidak bisa baca kartu SIM. Jadi simpelnya kasus-kasus seperti itu yang sering saya dapatkan ya. Oke, kita akan cek saja kenapa HP ini tidak mau ya saat di cas ya. Dan ternyata setelah saya intip tadi di konektor casnya atau di plug in itu, kabel positifnya, oh bukan kabel ya, apa, kawat ya, kawat positif yang di tengah itu yang kecil itu tidak ada ya atau patah. Berarti kita harus lakukan penggantian plug-in konektor casnya ya. Oke, ini saya copot saja, saya akan angkat konektor casnya lalu diganti ya. Ya, jadi dalam pengangkatan yang HP-HP rongsokan seperti ini, yang sering saya temui adalah betapa kuatnya pin-pin yang lengket ke komponen ya. Jadi untuk mengangkat sebuah komponen seperti konektor cas seperti ini ya, itu kita butuh ekstra sabar ya untuk mengangkatnya, karena memang mungkin terjadinya pengerasan atau pemoean, pengaratan di timah-timah di pin itu menjadikan semakin kuat ya. Jadi kita harus blower agak panas supaya lebih bisa kita ngangkat ya. Nah, seperti ini prosesnya, sambil dijepit ya dan sambil hati-hati, jangan terlalu memaksa karena kita menjaga pin hingga tidak terangkat pinnya ya. Kita menjaga keutuhan rumah tangga pin. Keutuhan rumah tangga pin. Oke, ini sudah terangkat ya konektor casnya. Ya, kalau sudah terangkat begini ya, dirapikan lagi dengan timah ya, supaya kandungan timah itu gampang leleh ya. Ya, ini saya ambilkan HP rongsokan yang lain yang memang sudah tidak ada harapan lagi, namun konektor casnya itu masih berfungsi dengan baik ya. Saya akan ambilkan kanibalan ya. Jadi untuk HP rongsokan saya jarang sekali beli komponen ya. Jadi saya ambil dari HP bangkaian yang tidak bisa diperbaiki, ada komponen yang bisa diambil ya. Seperti ini kan, konektor casnya masih bisa diambil. Sewaktu-waktu contohnya konektor SIM juga masih bisa diambil. Jadi banyak kegunaan di mana kita untuk
memperbanyak ya HP-HP rongsokan ya seperti ini. Jadi ada HP rongsokan satu yang rusaknya ini kita ambil ke satunya gitu ya. Nah ini pelepasan konektor cas di kanibalannya sudah selesai. Dan untuk pemasangan saya tidak menggunakan blower ya, saya gunakan blower hanya untuk pencopotan atau pelepasan. Nah ini kalau pemasangan saya gunakan solder saja. Intinya untuk di jalur cas itu aman pinnya ya. Nah ini konektor cas yang baru saja diambil dari kanibalan. Jadi yang kita pertahankan adalah pin-pin di jalur casnya ya. Nah, ini tiga ini jalur cas. Jadi kalau untuk yang lain tidak perlu kita presisikan. Yang penting fokus kita itu di pin jalur cas. Pin jalur cas itu ini ya, ada tiga ini. Jadi itu saja yang penting. Yang lainnya itu ya hanya pelengkap ya supaya tidak goyang ya kita solder. Ini berlaku untuk tipe Nokia yang konektor casnya sama modelnya ya. Jadi kita fokus untuk ke tiga pin tadi. Ini khusus untuk ke jalur cas ya. Karena kalau kita fokus untuk ke rangkaian komponen yang lain seperti untuk headset kan tidak dimaksimalkan ya penggunaannya. Yang penting intinya ini bisa ngecas gitu ya. Nah, komponen ataupun pin jalur cas itu hanya tiga ya untuk di plug-in semacam ini. Nah, yang ini hanya untuk perekat supaya tidak goyang ya. Namun poin jalur yang sangat penting untuk cas ya tiga tadi ya, yang bagian yang sudah saya tunjuk tadi. Ya, kalau sudah begini kita presisikan lagi dengan solder. Kita solder, tambahin lagi timah yang banyak ya supaya dia lengket. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah jalur atau pin jalur cas ya. Ada tiga, yang ini satu, ini dua ya. Jadi poin penting untuk pengecasan tiga jalur. Yang ini yang terakhir tiga. Nah, ini jalur V casnya ya, yang positif ataupun yang kawat yang bagian tengah ya kalau untuk cas kecil. Nah ini seperti ini. Jadi simpelnya kita nggak perlu pakai blower pemasangannya. Jadi kita hanya ini aja tiga pin yang harus kita fokuskan untuk pengecasan. Kalau yang samping-samping tadi fungsinya untuk penguat saja supaya tidak goyang plug-innya ya. Oke, setelah dipasang kita rakit kembali ya. Jadi saya itu banyak sekali yang model begini untuk di HP rongsokan. Lalu ya saya perbaiki, saya jual gitu ya, saya pajang. Dan alhamdulillah kisaran 125K hingga 150K itu pasti laku ya. Jadi ya modalnya paling ganti casing, tambahin baterai gitu ya. Tujuan saya untuk memberi info seperti ini agar sobat semua lebih semangat ya. Nah, mantap jiwa mempesona ya. Sudah pulih ya, sedang mengisi. Nah, ini artinya hanya mengganti plug-in ini, permasalahan selesai ya. Dan siap untuk dipajang di etalase. Oh iya, ada yang lupa ya. Saya belum ambil casing ini, sudah saya ambilkan casing ya. Warnanya bling-bling kacing-kacing. Untuk menghadapi lebaran ya, kalau di daerah pedesaan ini masih favorit ya HP-HP seperti ini. Karena memang sinyalnya juga kuat, daya tahan juga lumayan kuat gitu ya. Oke. Ini sudah saya pasangkan casing yang menarik ya. Dan kita akan coba tombol-tombolnya ya, lumayan empuk ya. Jadi untuk HP seperti ini masih menjadi primadona ya di daerah saya. Dan masih banyak yang pesen, masih banyak yang mau ngambil
bahkan yang inden pun ada ya. Oke, ini sudah mantap ya, sedang mengisi. Ada yang kelupaan ya, untuk ritual di HP rongsokan selalu saya akan terakhir itu pengklempean ya, mantap. Ya sobat semua siap, kita laksanakan 1 2 3 3. Iya, pengkletean sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.